Oke guys, jadi gue baru aja mendapatkan bocoran terbaru soal episode 72 part 2 Skibidi Toilet nih teman-teman ya. Dan guys, episode 72 part 2 itu akan segera rilis di tanggal 7. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Fine Art Gaming di konten bocoran terbaru episode 72 part 2 Skibidi Toilet nih teman-teman ya. Oke guys, jadi guys, Bang Davabub itu baru saja mengupload bocoran atau leak official terbaru soal episode 72 part 2 nih teman-teman ya. Dan kalian gak usah takut guys, ini bocoran langsung resmi dari Bang Davabub teman-teman. Oke, seperti biasa guys, sebelum gue kasih bocoran ke kalian semua, pastikan kalian semua para pecinta Skibidi Toilet di luar sana, klik dulu tombol like-nya, di share dan subscribe teman-teman, biar abang kalian ini makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian teman-teman ya. Thank you buat yang udah like dan subscribe teman-teman. Oke, seperti biasa guys, sebelum kita menonton konten bocorannya, kita akan menonton dulu satu episode teman-teman. Itu adalah Skibidi Toilet 72 part 1 nya teman-teman, biar nyambung oke. Jadi langsung saja kita tonton, let's go. Nah ini ya guys ya, gila guys. Jujur ini baru 1 minggu yang lalu upload teman-teman, dan views-nya sudah mau 25 juta views dengan like yang hampir 1 juta like teman-teman. Gila sih. Emang gokil ya guys ya, selalu trending nih Skibidi Toilet guys. Oke, langsung saja, let's go. Epic emang sih guys Skibidi Toilet nih guys. Oke. Kamera offline. Nah, ini adalah kalau nggak salah di episode 54 kalau nggak salah dia guys ya. Kemarin gue sempat bikin easter egg soalnya. Nah ini ada SWAT Skibidi Toilet yang udah mulai muncul teman-teman. Dan ini pasukan SWAT Skibidi Toilet ini kuat banget guys. Wah ini kita bener-bener diserang abis-abisan teman-teman ya. Ampus lu. Hajar semuanya ya, jangan kasih ampun guys. Nah yang ini guys, yang ini bosnya nih guys. Ini SWAT Skibidi Toilet yang gede guys ya. Aduh. Tangan robotnya sampai putus teman-teman. Terus ini bro, ini epic guys ya. Setelah sekian lama dia menghilang, akhirnya teman-teman muncul kembali si Spider Toilet ya. Spider Cameraman, sorry teman-teman. Muncul lagi. Dan ini guys, ada Jenderal Skibidi Toilet dengan baret berwarna merah teman-teman ya. Apakah mempan? Tidak mempan guys ya. Spider Cameraman masih terlalu kuat ya. Bukan tandingan untuk si Jenderal Skibidi Toilet ini guys. Jempol langsung guys ya. Selalu kita kasih jempol kalau kita menang guys. Dan di sini si kita sebutnya mekanik kameramen aja guys ya, atau robot kameramen ini sedang menuju ke si pemimpinnya SWAT Skibidi Toilet guys. Baru mau ditebas guys ya. Cuman ya dia beruntung guys. Jangan dicontoh ya, itu jari seperti itu tidak boleh dikeluarkan guys ya. Lalu muncullah teman-teman G-Man Toilet yang asli guys ya. Dan ini gila sih, ini kuat banget guys ya, dari laser segala macamnya tuh terlalu OP sih. Lihat, bahkan si Spider Cameraman menyerang dia guys, gak ada rasa bro. Malah si Spider Cameraman yang tumbang guys. Baru juga muncul guys ya, udah dibalikin lagi ke markas buat diservis guys. Ini benar-benar gila sih, banyak banget guys keep di toilet ya guys. Cabut lo. Guys, tiba-tiba muncul si Astro Toilet. Mampus lo, mampus lo, mampus lo. Pokoknya keadilan harus ditegakkan ya. Dia menganggap si G-Man ini pengkhianat, guys. Oke, dan videonya tuh habis teman-teman ya. Ini udah pasti sih, guys. Sebenarnya dari bocoran aja udah kelihatan banget guys ya, kalau di next episode alias di episode 72 part 2 nanti akan terjadi perang yang sangat amat besar teman-teman. Alright, jadi kita akan langsung saja menuju ke Photoshop gua teman-teman ya. Bentar kita pindahin dulu Photoshop. Bentar guys ya, kita ke Photoshop dulu. Mana dia? Let's go. Nah,
Oke. Jadi guys, ini gambar pertama ini adalah gambar dari thumbnailnya Bang Dava Boom, langsung gua ambil juga teman-teman. Yaitu adalah, kalian lihat guys, ini adalah kayak mata marahnya seorang Astro Toilet teman-teman ya. Dan menurut gua guys, nantinya itu di episode 72 part 2 ya, si G-Man ini kayaknya akan cukup unggul sih teman-teman ya. Kemungkinan besar unggul, tapi kayaknya nanti pasukan Astro itu akan datang membantu si Astro Toilet yang hampir dikalahkan oleh G-Man. Dan yang berujungnya ntar G-Man-nya bakal kabur sih guys. Kalian tau lah ya, G-Man ini tuh terlihat kuat, 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 nyerang, 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 nyerang. Terus tiba-tiba mundur, kabur. Kerjanya cuma kabur-kabur doang guys. Dan menurut gua Astro ini akan sangat kuat teman-teman ya. Dia akan, mungkin akan ada dua Astro tambahan yang datang membantu si Astro Toilet Detainer itu teman-teman. Oke? Kita lanjut ke gambar berikutnya. Biar. Nah, ini yang sudah pasti terjadi guys ya. Di episode 72 part 2 kalian akan melihat adegan ini guys. Yang dimana Astro Toilet akan 1v1 melawan G-Man Toilet teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi guys, gue pengen tahu guys, kalian dukung siapa teman-teman? Kalau misalkan Astro 1 lawan 1 dengan G-Man, menurut kalian siapa yang bakal menang? Coba komen di bawah teman-teman ya. Gue penasaran guys, lebih banyak fansnya Astro atau lebih banyak fansnya G-Man? Tapi kayaknya bocil-bocil nih pada gak suka sama G-Man ya. Karena G-Man ini sempet ngejahatin para pasukan-pasukan aliansi lebih banyak daripada si Astro. Kayaknya lebih banyak mendukung Astro sih, cuman ya gak tahu. Coba komen di bawah teman-teman, oke? Dan kalau kalian lihat di sini, si Astro ini sudah berhasil memegang kepalanya dari seorang G-Man Toilet, teman-teman ya. Kalian tahu kan guys, itu kayak tangan dia tuh kalau udah megang sesuatu guys, bisa mengeluarkan kayak laser gitu dan bisa menghancurkan barang yang disitu sama dia guys. Jadi ini berbahaya banget ya guys ya. Oke, kalian siap guys? Kita akan langsung ke gambar bocoran ofisialnya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu pastikan kalian semua klik dulu tombol like-nya, kita tembusin 10.000 like kalau bisa teman-teman ya. Thank you udah like teman-teman. Oke, kalian siap? 1, 2, 3. Yeah, ini dia guys. Jadi, ini adalah gambar ofisial ya teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat tuh, tapi sorry gua sensor guys ya. Karena ada kata-kata kayak daft, pip gitu kayak. Kurang enak lah, banyak bocil-bocil yang nonton gitu ya. Ya pokoknya kalau kalian di sini ada Astro Toilet yang sedang menghajar. Ini gue nggak tahu guys ya. Di sini tuh Astro itu dengan sangat mudah memegang kepala G-Man dan G-Man-nya tuh udah benar-benar jepit sih kepalanya sih guys. Ini pertanda nggak bagus jujur ya. Buat si G-Man ini kemungkinan besar kekalahan G-Man sih guys. Jadi di episode 72 part 2 ya kemungkinan besar G-Man akan berhasil dikalahkan. Tapi nggak turu ya guys ya, dikalahkan bukan berarti dia turu guys. Pasti akan ada kejutan guys, menurut gua bakal muncul sesuatu sih guys. Pasti akan ada kejutan guys ya. Sesuai kata Bang Dava Boom sebelumnya guys, di episode 73 itu adalah episode yang bisa dibilang epic guys. Nah jadi kita tunggu aja nih, 72 part 2 guys. Endingnya tuh bakal epic guys, karena akan berlanjut ke episode, salah satu episode yang dibilang Bang Dava Boom adalah episode yang penting guys. Yaitu adalah 73 teman-teman ya. Oke, gue pindahin gambarnya lebih jelas kali guys ya. There. Nah, di sini kalian bisa nonton lebih jelas atau bisa lihat lebih jelas guys ya. Si Astro itu kayak gampang banget guys. Mukanya nggak penuh effort deh guys ya. Sedangkan si G-Man ini sampai kayak teriak begitu guys, kesakitan guys ya. Wah, masa iya sih guys? G-Man baru muncul dan langsung kalah guys. Kalau misalkan ini nggak langsung dari Bang Dava Boom guys, ini gue pasti nggak percaya sih guys. Animasinya kayak gini, gue gak gitu percaya guys ya. Tapi ini resmi guys, ini resmi langsung dari Instagram ofisialnya Dava Boom guys. Jadi ya udah dipastikan 100% nanti di episode 72 part 2 akan ada adegan ini. Yang dimana ini akan menjadi akhir dari seorang G-Man Toilet atau akan muncul aliansi baru guys. Kalian ingat kan Bang Dava Boom pernah bilang kameramen Set Boy akan dikembalikan dengan cara yang unik guys. Apa jangan-jangan nanti kameramen Set Boy kembali tapi ada di kubunya Skibidi Toilet guys. Bisa jadi. Jadi kita tunggu aja teman-teman ya. Dan buat yang nanya, Bang, terus kapan uploadnya? Oke. Guys, karena Bang Dava Boom sebenarnya untuk episode 72 part 2 ini nggak akan memakan waktu lama. Kenapa? Karena kalau kalian nonton konten-konten bocoran gua sebelumnya, konten-konten interview,
Sebenarnya teman-teman, episode 72 ini nggak mau dibikin per part guys. Jadi pengen langsung dikelarin gitu sebenarnya. 72 langsung loncat ke 73. Tapi karena kemarin makan waktu hampir berapa ya? 23 hari atau 24 hari gitu. Kelamaan kan guys. Jadi Bang Davabu memutuskan, ah udahlah walaupun ini udah kelar kayak 70-80%. Udah deh, gue sikat aja deh, gue upload dulu dah daripada gue diamuk sama viewer-viewer kan. Jadi upload dulu yang part satunya. Nah, part 2-nya ini tuh kayak tinggal 20% pengelaran, guys. Kayak tinggal diselesaikan, tinggal finishing aja lah 20%-nya, guys. Makanya kayaknya ini nggak bakal lama sih uploadnya sih, guys. Ya, sebentar lagi akan upload. Oke, untuk tanggalnya kalian siap? There! Skibidi the Toilet episode 72 part 2 akan rilis di tanggal 29 sampai dengan 31 Maret 2024, teman-teman ya. Ini kemungkinannya 70% lah, guys. Gue bisa bilang 70%, guys. Paling bau di tanggal 31 ya mungkin ya guys ya. Jadi kita tunggu saja. Dan untuk jamnya sendiri, nah ini jamnya sih benar-benar ngegocek kita sih guys. Para konten kreator juga kegocek jamnya guys. Gue sih berharap malam sih guys ya. Mungkin sekitaran jam, kalau malam itu mungkin jam 7 lah guys ya. Enggak lah, jam 6 guys. Jam 6 malam sampai dengan jam 10 malam. Atau kalau mungkin tengah malam banget itu mungkin di jam lah, jam 2 malam atau kan sampai pagi lah, jam 2 pagi sampai dengan jam 6 pagi guys. Oke, kalau sorenya tuh biasanya sih Bang Davabum jarang banget sih guys. Jarang sekali upload sore, teman-teman. Tapi guys, bocoran ini aja tadi kayak mungkin sekitar jam setengah 11 gitu. Jam setengah 11 atau jam 11 siang tuh udah di-upload. Itu jarang banget terjadi guys. Jadi mungkin bisa jadi siang ya guys ya. Mungkin di sekitar jam tadi jam berapa ya? Jam 11 siang sampai dengan jam 3 sore, teman-teman. Kemungkinan besar di jam segitu, teman-teman, ya. Ya wes. So, thank you banget teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir tanpa skip-skip, yang udah nungguin gua selalu bikin konten-konten bocoran buat kalian. Thank you banget, teman-teman, ya. Ya wes. Sebelum kalian cabut juga, let's go. Kita tembus 10.000 like, guys, ya. Ya wes. Gua abang kalian, Fineart Gaming, komen dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik Skip Video Toilet berikutnya. Fineart Gaming signing out. Bye-bye. Ciao. Thank you guys.